قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعه علمي في دارين آمين. فعليك maka lazimkan oleh engkau, maka lazimkanlah ya, olehmu ya akhi wahai saudaraku, bittibai sunnati dengan mengikuti sunnah al Muhammadiyati, sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i af'alika pada sekalian perbuatan kamu, wa walika dan perkataan kamu, wa aqidika dan akidah-akidah kamu. Jadi biasakan kita ikutin sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, ikutin. Bahkan cita-citakan kita bisa mengikuti, mengamalkan sunnah Nabi. Cita-citakan. Jadi cita-citanya pengen ikutin sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi kerjain, ini sunnah Nabi kerjain. Iya, kalau hari Jumat pakai baju putih. Sembahyang Jumat atau baju hitam. Iya. Sunnah Nabi pakai baju putih. Jadi cari sunnahnya. Ini kalau ini sunnahnya apa nih? Kerjain. Kalau ini sunnahnya apa nih? Kerjain. Ya? Jalan bagi-bagian. Hah? Jalan bagi-bagian sunnahnya. Oh iya. Apa aja dah? Yang sunnah ini sunnah Nabi kerjain. Pakai ini sunnah Nabi kerjain. Jadi tanamkan di hati kita ingin ikut sunnah Nabi. Ya, emang saya bukan orang pintar, saya nggak bisa baca kitab, ya. Saya nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi saya punya cita-cita pengen mengamalkan sunnah Nabi. Masya Allah, bagus. Wala tuqaddimu dan tidak engkau melakukan, tuqaddimu mengkedepankan, katakanlah kita melakukannya. Dan tidak engkau melakukan ala fi'li syai'in atas melakukan sesuatu, hatta ta'lama sampai engkau tahu, muwafaqatahu akan sesuainya, lil kitabi wa sunnati intaha, kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi kita lihat kira-kira pekerjaan kita sesuai enggak sama sunnah Nabi. Nah, kalau sesuai kerjain, lanjutin. Kalau enggak sesuai jangan. Nah, ini dilarang sama Nabi, jangan. Ini boleh kerjain. Fakadzaba, maka dusta. Wallahi, demi Allah. Waftara, dan dia membuat-buat. Man yakulu, orang yang berkata, inna tariqal qaumi bid'atun. Sesungguhnya tariqah kaum sufi dibilang bid'ah. Ini dusta. Ya, zaman sekarang kan banyak orang ngomong begini. Ya. Orang Wahabi biasanya ini dibilang bid'ah, tariqah itu bid'ah. Itu orang berarti apa? Telah melakukan kedustaan. Wa idza kana man yahabu ya, mukhalafata syariati wa yatawaqqafu 'ala al-amali hatta ya'lama muwafaqata al-syar'i mubtadi'an fama baqiya 'ala wajhil ardi sunniyun. Wa idza kana, dan apabila ada, man yahabu, orang yang takut, mukhalafata syariati, akan ya menyalahi syariat, ya, takut dia menyalahi syariat, wa yatawaqqafu, dan dia berhenti, anil amali, daripada amal, dia berhenti daripada beramal, hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, muwafaqatahu, sesuainya, li syariat, li syar'i, bagi syariat, ya, mubtadi'an, ya, karena berbuat bid'ah, ya. Fama baqiya ala wajil ardi, maka tidaklah, maka apa yang tersisa, apa yang tinggal atas jalan muka bumi ini,
sunniyun, itu adalah ahli sunnah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tanamkan di hati kita bisa mengikuti sunnah Nabi. Kalau bukan sunnah Nabi, jangan dikerjain. Kalau bukan akhlak Nabi, jangan dikerjain. Apa aja. Dalam kitab beliau juga, ini Syekh Abdul Asy'arani, dalam kitabnya, ya, beliau menjelaskan, ya, kalau kita bisa ikut Nabi, ikut Nabi. Kalau kita udah enggak bisa ikut Nabi, ya ikut guru. Berat umpama. Bagaimana tuh? Sholat. Ya. Sembahyang Nabi, lihat. Nabi sembahyangnya sampai kakinya bengkak. Kuat enggak kira-kira kita? Enggak kuat. Apa pernah kita sembahyang kaki kita bengkak? Pernah enggak? Sembahyang kakinya bengkak, cang aja. Ada rematik. Itu kalau sembahyang apa kaki bengkak, kira-kira kita bisa bayangin lamanya seapa itu? Lamanya seapa Nabi sembahyang? Itu sembahyang udah mudahan aja. Allahu Akbar. Tapi ngakunya waduh, ahli ibadah. Oh, ibadah mau udahan aja. Mau dilihat orang baru gagahan dikit. Bukan ahli ibadah, ahli riya ini. Wa min akhlaqihim, dan di antara akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum kasratu tafwidihim, banyak menyerahkan urusan mereka ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi akhlak salafus saleh itu menyerahkan urusannya kepada Allah. Fi amri anfusihim, pada perkara diri mereka. Wa auladihim, dan anak-anak mereka. Wa ashabi, dan sahabat-sahabat mereka. Sahabat ini maksudnya murid-murid. Orang dulu ngomongin begitu, kalau sahabat itu murid. Jadi murid itu sahabat kita. Sahabat. Makanya ashabu syafi'i. Diserahin semua urusannya sama Allah. Fala yakunu muawwiluhum fi amri hidayatihim illa alaihi azza wa jalla. Maka tidak ada mengandalkan mereka pada perkara hidayah mereka illa alaihi azza wa jalla, kecuali diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Perhatiin, Pak. Maka tidak ada, fala yakunu, maka tidak adalah muawwiluhum, mengandalkan mereka, fi amri hidayatihim, pada urusan perkara dapat hidayahnya mereka, anak-anaknya, murid-muridnya, illa, kecuali dia serahkan alih kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi anak kita, Pak, jangan bingung-bingung. Yang penting kita udah pesantrenin, udah ajarin, udah perhatiin, udah serahin sama Allah. Jangan udah kita, ya, pesantrenin, udah kita perhatiin, udah kita biayain, pala masih pusing aja. Jangan. Serahin aja sama Allah, udah. Hah? Ada belum pesantren pusing. Ah iya, belum pesantren baru pusing. Dia pusing. Iya. Yang penting kita udah usaha. Kita udah usaha, ya. Selain nama Allah udah. Jadi ikhtiar itu mesti, Pak. Ikhtiar mesti. Ikhtiar mesti. Karena kita enggak tahu bagaimana. Udah kita ikhtiar, udah selain nama Allah. Enggak usah bingung. Emang takdirnya tuh bocah jadi kiai, jadi.
jadi ustadz ya jadi. Kalau nggak jadi emang takdirnya nggak jadi. Mau dipaksa. Iya. Kanan kan anak Nabi. Nggak jadi. Jadi kita dan kita juga memandang orang jangan kita katain kasihan tuh kiai anaknya kadang jadi. Emang di mesen. Enggak mesen. Anak kiai juga kalau memang Allah enggak takdirkan jadi ya enggak jadi ya enggak jadi. Allah takdirkan jadi ya jadi. Jadi jangan kita suuzon sama kiai. Kan ada kiai yang anaknya enggak jadi, Pak. Anaknya padahal banyak. Kita katain, ente kalau umpama kiai jadi, ente, anak kiai pada jadi, ente gak kebagian. Jangan kita seuzon, jangan. Ini udah qadarullah. Ada juga kiai yang anaknya pada jadi semua. Ada. Jangan kita unggulkan yang ini pada jadi bagus nih, yang ini jadi gak bagus. Jangan. Paling kita ambil pelajaran ya kita ikhtiar. Setelah ikhtiar baru kita pasrahkan sama Allah. Yang penting kita udah usaha, udah pesantrenin, udah sekolahin, udah biayain, udah tengokin, udah apain aja udah disaranin, udah lepas. Serahkan sama Allah. Wala yatlubuna dan mereka tidak menuntut syai'an akan suatu qad ya sama sekali bi anfusihim dengan diri mereka enggak dituntut wahum ghaibuna mereka ghaib anil istinadi ilallahi ta'ala ya daripada bersandar ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qad kana waladi beliau cerita nih sungguh ada anakku kata Syekh Abdurrahab Asy'arani ini pengalaman beliau. Aku punya anak namanya Abdurrahman. Laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi. Enggak ada baginya da'iyatun. Semangat, kita artikan semangat ya. Semangat yang mendorong ila talabil ilmi kepada menuntut ilmu. Udah enggak mau ngaji aja udah. Jadi beliau punya anak udah enggak mau ngaji aja, udah enggak mau belajar udah. Santai aja udah. Kedekas, 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 kedekas. Kan anak kita macam-macam ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Ya Allah, ya Rasulullah. Udah pasarin nama Allah aja. Yang penting kita udah usaha. Ya. Wa kuntu dan adalah aku fi asrin azimin min jihati. Fi asrin. Ya. Pada tekanan azimin yang besar min jihati daripada arahnya kalau bahasa kita apa nih padahal ma aku ya dan adalah aku pada kalau bahasa kita tekanan batin ya tekanan batin aman ini bocah ini susah banget diurusnya masya Allah pegel bahasa kita ya pegel banget ngurusinnya. Kalau yang satu mah gampang aja. Yang satu nih, ya Allah, susah banget, ya Allah. Sampai begitu beliau. Jadi beliau pengalaman nih. Fa'alhamaniyal haqqu subhanahu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hak memberikan ilham kepadaku. An ufawwido amrahu. Agar aku menyerahkan urusannya ilai kepada Allah. Nah, tiba-tiba beliau dapat rasa, dapat ilham. Ya Allah, disuruh serahin kepada Allah. Udah serahin aja. Serahin aja, biarin lah. Yang penting udah usaha. Fa fa'altu, lalu aku pun melakukan itu. Fa asbaha, lalu jadilah ia anak itu Abdurrahman namanya min tilkal lailati di waktu malam itu yutoli'u fil ilmi binafsi dia mutola'ah ilmu dengan dirinya sendiri min ghairi amri lahu bizalika dari tanpa perintah aku baginya dengan demikian itu tiba-tiba tuh malam dia mutola'ah dia kitab dimutola'ah terus setiap malam baca kitab terus
bapaknya alhamdulillah senang, alhamdulillah ya Allah terima kasih, langsung berubah tuh bocah. Kemarin didorong-dorong kagak mau, ayo ayo ngaji, ayo ngaji mutolaah kagak mau. Makanya kita bersyukur Pak kalau punya anak soleh, bersyukur Pak. Itu akan kerasa enaknya punya anak soleh oleh orang yang anaknya bandel banget, susah banget, merindukan anak yang soleh. Ya, lu mah enak, anak lu soleh, anak gua susah banget suruh ngajinya. Kita yang udah punya anak, umpamanya anaknya kita baik, bagus, syukurlah kepada Allah. Iya, berterima kasihlah sama Allah. Jangan sampai kita orang yang nggak pandai terima kasih sama Allah. Iya. Wahasolat lahu halawatul ilmi, dan hasillah baginya manisnya ilmu mintil kalailati, di malam itu. Masya Allah, nikmat. Ulama Pak tiap malam ada yang tiap malam kagak tidur, ilmu aja digadangin. Tiap malam ilmu aja. Kagak tidur Pak. Ilmu aja digadangin udah. Bukan ngobrol, bukan. Ilmu aja udah. Ada ulama yang kayak begitu. Itu apa? Namanya apa? Hasolat lahu halawatul ilmi. Manis baginya, hasil baginya manis ilmu. Udah asik aja. Nah, ini alhamdulillah kata beliau anak saya udah kayak begini. Wa sa'ra fahmuhu yuraji'u ala fahmi man sabaqahu bil istighali bis sinina, dan jadilah pahamnya mengungguli atas paham orang yang sudah terdahulu dengan sibuk ya bertahun-tahun. Ya, anaknya menangin, anaknya ngunggulin orang yang udah lama ngaji. Fa arahani Allah taala, Allah pun mengistirahatkan aku, ya, menyenangkan diriku. Bitafwidi, dengan sebab aku menyerahkan ilai kepada Allah. Minat ta'abi, ya Allah mengistirahatkan aku dari capek. Allati kuntu fihi, yang aku ada padanya. Alhamdulillah, udah gak capek lagi, udah gak pegal lagi. Lihat anaknya udah rajin ngaji. Tiap malam udah mau tola'ah. Ya. Masya Allah. Hah? Iya. 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 Orang sono apalagi. Wallahu ta'ala ya ja'aluhu minal ulama il aminin nabi ma'amilu amin. Maka Allah ta'ala ya semoga menjadikan beliau termasuk ulama yang mengamalkan ilmunya. Bima alimu, dengan apa yang mereka mengetahui. Amin. Ya, ini boleh diingat-ingat Pak, ini masalah kita semua ini. Ya. Kita semua kepengen anak kita soleh. Kita pengen begitu semua, kita soleh. Jadi kuncinya Pak, kalau kita pengen anak kita soleh, ya pertama kita ikhtiar dulu. Lalu setelah ikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Jangan gak ikhtiar, ikhtiar dulu. Setelah itu serahin nama Allah. Udah. Bismillah. Ya. Orang Pak pintar belum tentu jadi. Pintar belum tentu jadi. Ada orang kagak pintar jadi, Pak. Ya Allah, soleh banget tuh orang. Udah pintar banget mah kagak, tapi soleh banget. Dia belajar, belajar, belajar jadi pintar. Jadi kalau begitu bagaimana nih? Nah, kuncinya kalau begitu adalah di Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ya Allah, solehkan dia ya Allah. Solehkan dia ya Allah. Solehkan dia ya Allah. Minta kita anak yang soleh. Mudah-mudahan kita diberi sama Allah anak-anak yang soleh, pintar, cerdas ya. Amin ya Allah. Sehat. Wallahu a'lam bishawab. Waqad sami'tu Syaikhana Sayyidi Aliyan Al-Khawas.